Halo guys, balik lagi di channel Zekraf88 coy. Sebelum itu puter dulu intronya ya. Mas, ulangnya mantu mas. Pendung, pendung. Biar. Tunggu. Bukan itu woy, intro woy. Kayaknya si Google udah lupa nih. Iya maaf atuh bos. Oke, intronya puter gel. Gece. Oke coy, jadi di video ini gue pengen kasih 3 mod yang terbaik sepanjang masa coy. Ini gue pakai Mobens ya coy. Jadi mod yang pertama adalah mod Mobens atau ini bukan mod sih sebenarnya. Ya mod. Maksud gue mod itu modifikasi ya coy. Oke. Jadi ini mod animasi player ya coy. Jadi animasinya dibedakan ya. Nah ini dimodifikasi coy. Ini kenapa gue turun di tempat seperti ini lagi? Sungguh menyebalkan. Oke, jadi mod animasi player ini bisa kalian pakai di MCPE 1.13. Lumayan ya kan untuk MCPE sekarang udah ada Moben. Ya, untuk salah gue. Oke. Untuk berenangnya coba kita lihat. Kita lihat. A few moments later. Oke. Berenangnya di kobakan ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita berenang di kobakan, coy. Ada sedikit perubahan ya, coy. Untuk kakinya dan tangannya, coy ya. Tangannya agak nekuk gitu ya coy. Oke. Nah kalian bisa lihat itu. Jika kalian tidak bisa lihat ya langsung close aja video ini ya. Bercanda coy. Oke. Jadi mod ini tuh bisa kalian pakai di MCPE 1.13 doang. Untuk MCPE 1 ini mana tombolnya. Oke, nggak ada tombol. Oke ya. Kita lihat dulu coy. Nah ini yang kita tunggu. Set. Lah kok malah ke belakang? What the fuck? Lu ngebunuh apa di belakang kocak parah. Aduh. Ini malah ke belakang dah. Waduh, malah ke belakang kocak. Ini kenapa sih? Aduh error. Ya tahu emang kayak gini kali ya. Dan juga langsung aja kita ke mod yang kedua ya, coy. Guys. Jadi yang kedua itu adalah mod mining ya, mining coy. Oke. Jadi mod mining ini untuk kalian mining ya. Iyalah namanya aja mod mining. Jadi mod mining ini untuk kalian mining dengan cepat ya. Jika kalian mining tuh misalkan kayak Sans SMP ya, contohnya Sans SMP, kalian pasti tahu lah ya. Nah, di situ kalian bisa mining dengan cepat. Contohnya ya. Mana ini, coy? Or. Nah, ini dia. Kita akan mining ya, coy. Oh, sorry. Malangin. Kita ganti ke survival. Survival gila bahasanya survival. Oke.
Kita ganti ke survival ya. Oke, jadi survival ya, bukan survival woy. Bahasa mana anjay. Oke. Kocak. Oh, dengan cara, oh, tuh kan. Bisa kan? Nah, jadi kita coba goal or ya, coy. Goal or. Jadi ini untuk mempercepat mining ya. Pokoknya semua or dah. Bisa, coy. Nah, tuh. Langsung hancur. Ini berguna banget kalau kalian mining. Nah, tuh kan, hancur. Iya, oke. Untuk redstone, kita coba lihat. Booms. Cuman sedikit. Kenapa ini? Cuman sederetan doang. Loh. Oh. Jangan jongkok, coy. Jangan jongkok. Ya, jadi bedanya kalau di Sense SMP harus jongkok. Kok ini enggak, anjay? Kok enggak? Tadi pertama-tama doang. Aduh, ngebug. Parah. Oke, kita coba itu ya. Oke, jadi yang berfungsi, gue malas reviewnya. Jadi yang berfungsi gue kasih tahu aja. Yang pertama adalah coal, redstone ya. Redstone bisa, diamond juga bisa ya. Diamond ore dan gold ore. Pokoknya semua ore-ore dah. Dan juga itu coy, apa ya namanya? Aing lupa coy. Itu namanya kuarsa ya, kuarza, quartz, blok quartz. Oke, jadi blok quartz. Gan, jadi mod ketiga ini adalah sweep attack ya, Gan ya. Haide. Ini pas banget nih ya. Udah ada mobens plus sweep attack. Wah, ini pasti joss banget ya. Kalian satuin aja tuh moben sama sweep attack-nya jadi kayak moben PC ya kan. Nah, jadi sweep attack itu apa nih, kayak gini ya. Nah, tuh ada apa ya? Kayak ada bekas besetan. Waduh, bahasa apa itu besetan? Bekas apa ya? Pedang, kayak pedang subcetrot gitu, coy. Tuh. Enggak kelihatan. Nah, tuh. Wih, ini mod-modnya bagus-bagus. Aduh. Gua nemu ini di MCP EDL ya. Aduh. Ini kenapa enggak dari dulu ya? Padahal dari dulu ini udah ada dah. Oke, ini malah ngedugem. Ngedugem. Malah main motor-motoran. Aduh. Main motor-motoran skeleton dengan Batman. Batman itu apa tuh? Itu ya. Si laba-laba. Nah, bagus gak? Ini mod-mod ini untuk hanya untuk subscriber gua ya. Karena yang belum subscribe itu pastikan kalian udah menjadi subscriber gua dan bergabung ke Z-Squad, coy. Cara bergabungnya gampang, tinggal klik tombol subscribe aja. Ya, itu sangat mudah. Nah, sweep attack-nya. Ini hanya untuk subscriber gua karena subscriber gua yang pertama tahu. Jadi link ini gua batasin ya, cuman untuk subscriber gua berapa ya? Subscriber gua 67 orang. Berarti gua batasin cuman sampai 100 orang. Jadi, jika kalian bukan subscriber gua yang baru subscribe, misalkan link ini udah enggak bisa atau udah enggak itu coy, apa udah enggak berfungsi, kalian udah subscribe tapi nanti gua bakalan kasih link-nya ya, coy ya. Nah, gimana coy? Jadi seperti itu aja ya, coy ya, video gua. Dan sebelum itu gua ucapin terima kasih jika kalian udah subscribe ya, coy. Karena gua butuh support juga dari kalian semua untuk mencapai ke 500 subscriber. 100 subscriber, 500 subscriber. Amin. Oke dah ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya, coy ya. Bye bye.